Selamat sore kawan-kawan. Kali ini kami menghadirkan dua game fantastis dari pecatur yang mempunyai style sangat-sangat agresif, yaitu legenda catur kelahiran Vienna, Austria, 5 Mei 1883, Rudolf Spielmann. Oke, kita langsung menuju game perdana. Rudolf Spielmann sebagai putih bersua dengan Baldur Hunlinger. Game yang berlangsung di Vienna, Austria tahun 1929 ini diawali dengan varian mainline pada pertahanan karokan. Game berlanjut. Kuda F6, kuda G3, pion E6, kuda putih F3, pion maju ke C5, gajah D3. Apabila sekarang hitam menggerakkan pion pukul pion, maka kuda makan pion. Di sini menggerakkan menteri pukul pion adalah sebuah kesalahan karena adanya langkah gajah ke P5. Skak. Hitam akan kalah. Pada pertandingan aslinya, setelah gajah ke petak D3 ini, hitam tidak mengambil pion. Hitam memilih mengeluarkan kuda menteri ke C6. Spielmann selanjutnya melakukan barter pion di C5. Sesudah itu, ia mendorong A3. Kedua pemain kemudian kompak rokade, pion maju ke B6. Pion putih ancam gajah. Dan setelah gajah minggat K7, Spielmann meletakkan gajah ke P2. Hitam selanjutnya menggerakkan menteri ke petak C7. Pion putih ancam kuda. Kuda menghindar ke petak A5. Rudolf Spielmann selanjutnya menggerakkan kudanya ke E5. Pertarungan berlanjut. Gajah hitam P7, kuda G4. Hitam kemudian menambah perlindungan pada kuda. Menteri D8, kuda putih parkir K3. Kuda hitam D5 dijawab dengan manuver menteri ke H5. Sebuah serangan kecil-kecilan berupa ancaman skakmat satu langkah di H7. Hitam mempertahankan diri dari ancaman skakmat sekaligus mengancam menteri. Pion maju ke K6. Tapi ternyata pada posisi ini Rudolf Spielmann tidak menyelamatkan menteri. Spielmann menggerakkan kuda ke K4. Bagaimana jika sekarang hitam tergiur menggerakkan pion pukul menteri? Maka tak ada sesuatu yang buruk yang terjadi, hanya saja skakmat satu langkah, lompatan kuda ke H6. Skakmat. Karena sadar akan bahaya yang sedang mengintai pada game aslinya, setelah lompatan kuda putih ke K4 ini, hitam tidak mengambil menteri. Hitam membeli mempertahankan diri, gajah F6. Spielmann melakukan skak, kuda pukul gajah. Dan setelah kuda hitam menyantap kuda, Spielmann dengan segera menggerakkan menteri ke H6. Pertarungan semakin seru. Benteng hitam bergerak ke C8, dijawab benteng A, D1. Menteri E7, giliran benteng F putih ke E1. Hitam selanjutnya mereposisi kuda ke petak E8. Di sini Spielmann membuat sebuah manuver yang sungguh-sungguh cerdik. Rudolf Spielmann menggerakkan kuda ke petak F5. Jika sekarang hitam melangkahkan pion E makan kuda, akan dibalas oleh Spielmann benteng makan menteri. Hitam
pasti akan kalah. Atau bagaimana jika pada bus ini hitam menggerakkan pion ke makan kuda, maka gajah makan pion. Karena tak ingin dengan variasi lanjutan seperti itu pada game aslinya, di posisi ini hitam tidak berani mengambil kuda. Hitam memilih melanjutkan dengan menyelamatkan menteri ke C5. Rudolf Spielmann lagi-lagi mengancam menteri, benteng E5, dan sudah hitam menangkis ancaman gajah D5. Pada titik ini, Spielmann membuat sebuah manuver yang sangat-sangat cerdik, yaitu manuver pengorbanan kuda ke petak E7. Skak. Hitam merespon dengan langkah menteri pukul kuda, tapi di luar dugaan, pada posisi selanjutnya Rudolf Spielmann menemukan sebuah kombinasi yang benar-benar keren. Sebuah kombinasi yang akan membuat sang maharaja hitam terkena skakmat hanya dalam 3 langkah. Apabila kawan-kawan ingin, silahkan pause video ini dan coba temukanlah 3 langkah skakmat dari putih. Pertama-tama, secara mengejutkan Rudolf Spielmann melakukan aksi pengorbanan menteri, yaitu dengan manuver menteri makan pion di petak H7. Skak. Satu-satunya opsi bagi hitam adalah raja makan menteri. Langsung dibalas, benteng gerak ke H5. Kembali, skak. Dengan terpaksa, raja hitam balik ke petak K8. Tentu langsung berhadapan, manuver benteng putih ke H8. Skak. Oke, sekarang kita pindah pada pertandingan berikutnya, sebuah game keren yang berlangsung di Cekoslovakia tahun 1907. Rudolf Spielmann si bayi putih bersua dengan pecatur tuan rumah, Oldřich Duras. Permainan catur keren ini diawali dengan varian main lain pada permainan Gioco Piano. Pertempuran berlanjut, kuda raja hitam F6, Rudolf Spielmann mendorong D4. Pion memukul pion, dibalas dengan pion makan pion. Hitam kemudian melakukan skak gajah B4. Dan setelah Spielmann menutup skak kuda ke C3, hitam dengan sukacita menggerakkan kuda makan pion. Rudolf Spielmann menjawab dengan langkah rokade gajah pukul kuda. Rudolf Spielmann tidak mengambil gajah dan memilih mengancam kuda dengan pion ke D5. Hitam lalu memilih menyelamatkan gajahnya dengan mundur ke F6. Benteng putih E1. Kuda menyelamatkan diri dengan lompat ke E7. Spielmann melanjutkan benteng pukul kuda. Yonita maju ke D6. Spielmann terus menekan, gajah keluar ke G5. Dan setelah hitam memutuskan melakukan rokade pendek, Spielmann dengan segera menggerakkan gajah pukul gajah. Pion hitam makan gajah, kuda H4. Hitam selanjutnya menggerakkan kudanya ke petak K6, direspon dengan aksi menteri ke H5.
Hitam menggerakkan raja ke petak H8. Rudolf Spielmann langsung mendouble benteng di file E. Benteng A ke E1. Hitam menggerakkan gajah ke D7. Gajah putih D3. Hitam kemudian melanjutkan benteng G8. Direspon oleh Spielmann dengan aksi pengorbanan benteng ke petak E7. Jika sekarang hitam menjawab dengan langkah kuda pukul benteng, maka skakmat satu langkah menteri pukul pion. Sadar akan hal tersebut, di posisi ini hitam tidak mengambil benteng. Hitam menambah pelindungan pada pion H. Benteng G7. Rudolf Spielmann melanjutkan gajah pukul kuda. Dan setelah pion F hitam menyatap gajah, Spielmann kali ini mengorbankan kudanya. Kuda makan pion. Skak. Bagaimana jika sekarang hitam menjawab dengan langkah benteng pukul kuda? Tentu menteri pukul pion. Skak. Mat. Karena itulah, dengan terpaksa pada posisi ini, hitam merespon dengan langkah raja ke G8. Spielmann merespon langkah tersebut dengan langkah simpen, benteng pukul benteng, dan ini langkah skak. Dan setelah langkah ini, hitam akhirnya menyerah. Hitam memutuskan menyerah karena ia menyadari satu-satunya opsi bagi hitam adalah raja makan benteng, yang mana akan dibalas oleh Spielmann. Benteng E7, skak. Menteri makan benteng, tentu kuda putih makan menteri. Dan sudah barang tentu, di posisi seperti ini, Rudolf Spielmann akan dengan mudah memenangkan permainan.